Lah, bayi itu. Wut. Tengkong boneka. Es. Oh iya guys, hantu bunting guys. Oh. Kamay konto cipay, konto konto layo cipay, wow layo cipay konto, ah nuk konto dai, wait, konto, bye bye. Oke guys, balik lagi di channel gue Abjao. Jadi video kali ini gue bakal ngelanjutin lagi game Red Out ya guys ya. Yang dimana kemarin gue udah nemuin jenglot, udah nemuin cincin dan kunci, tapi gue belum bisa ngebunuh si babi ngepetnya guys. Dan gue sekarang gak tahu harus kemana lagi. Gue masih bingung sih. Gue akan cari jalan keluar. Karena kalau gue langsung ke luar exit gitu gak bisa guys. Ke jalan utama. Gue udah ada di atas. Gue belepotan gini ya. Abis makan lada. Enggak, katanya gue itu harus ke ruang guru. Kalau nggak salah ya guys ya. Harus masuk ke ruang guru yang dimana. Nah ini nih kayaknya nih. Nah ruang guru ini tuh tersimpan sesuatu nih guys. Nah ini dia pintunya guys. Oke guys, kayaknya di sini gue bakal ngelawan lagi hantu. Cuman nggak tahu sih. Coba kita periksa aja dulu ya. Ya di sini nih. Oke. Oke guys, kita akan mulai. Persiapkan diri dulu sebelumnya. Hah. Let's go. Bismillah. Oke. Oh, bukan, nope. Guys. Eh, bener kan ke sini? Oh, bukan. Kita, guys. Kemana ya? Gua bingung loh. Ternyata bukan, guys. Gua udah main persiapan diri. Tapi bukan. Perasaan di sini deh ruang guru, ini kan ruang guru. Gua kena prank. Ternyata bukan di sini, guys. Mohon banget gua. Tapi biru-birunya mengarah ke sana sih. Salah guys, salah. Bang, kayak gua salah. Ruang guru di mana sih? Laboratorium. Tapi tadi udah ada musik plangkong, cuman ini cuman gue salah arah guys. Ini apaan? Ruang OSIS. Oke. Ruang UKS. Bukan di ruang UKS, bukan di ruang OSIS, tapi di ruang guru guys. Gue udah bingung banget sih carinya. Nah ada kucing nih. Kucing biasanya ngasih petunjuk ya guys ya. Coba kita lihat. Tapi nggak ada guys. Meng, gua harus kemana meng? Nah, kucing ini biasanya ngasih petunjuk guys. Makanya kita harus santai. Biasanya kucing ini ngasih petunjuk. Kemana meng? Sini kah? Gue diarahin ke sini. Ada musiknya sih. Nah, ini ada E nih. Aku tahu kamu ada di sekitar sini. Kau tidak akan mengambil anakku. Tidak akan. Oke. Terus gue harus kemana gitu kalau udah itu? Iya, gue tidak akan mengambil anak lo. Lagian lu anak siapa? Sini udah diambil kan? Gue harus kemana lagi sih, Meng? Gue gak nemuin apa-apa sih, guys. Nah, ini ruangan apa kok ngilang itunya? Kayaknya ini nih. Coba ya. Oke, ini bisa E, guys. Ternyata di sini, guys. Gue harus mempersiapkan diri. Yang tadi kena prank gue, oke. Bismillahirrohmanirrohim. Let's go. Come on Linda, come on. Wow. Kok ada rambut-rambut gitu kan. Katanya sih hantunya hantu gunting sih guys. Cuman gua gak tahu ya guys ya. Sini ada
aduh rambut-rambut kayak gitulah, pangkas rambut gua nggak tahu. Ini apaan? Oke. Oh. Hati-hati Linda. Aduh cantik banget si Linda. Loh, bayi itu. Wut. Tentang boneka. Es. Oh iya guys, satu gunting guys. Oh. Oh, oh, oh. Cowok hantunya, cowok. Berisik lu, mangap, 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 mangap. Gua gak tau sih dia di mana. Oh iya dia. Ya. Ini. Woi. Sabar, sabar. Gua takut dirajia. Rambut gua, rok gua. Itu dia, guys. Oke, sabar. Di kanan gua, kiri gua, kanan gua, kiri gua. Mana sih? Oh ini dia. Wow. Lari dulu, lari, 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 lari. Lari dulu, Linda, come on. Susah banget guys, nggak kelihatan. Kanan gua. Suara guntingnya ada, cuman si hantunya nggak ada guys. Ini dia. Kiri gua. Oh ini dia. Oh shit, lari lari Linda lari. Awas. Kenapa gua harus mati di bang lawan untuk kayak gitu, susah banget guys. Apa sih, nggak jelas suara si guntingnya, sebenarnya kedengeran dia di mana di mananya, cuman nggak kelihatan terus. Gua harus buka kamera terus kayaknya deh. Oke kita continue aja guys, langsung let's go Linda, come on. Kenapa rambut gua dirajia, rok gua dirajia kayaknya ya guys ya. Jadi si hantunya itu pengen ngerajia rambut sama rok gua. Terus si Linda cantik banget sih asli. Nggak ada obat badannya. Kok gua pikirannya kesana? Gatel lagi hidung gua guys. Kena rambut. Oke guys, take 2. Gua harus ngelawan si hantu gunting guys. Oh shit, di belakang gua ternyata. Ow, please dong. Kiri gua, awas. Ya guys, kiri kanan kiri kanan kanan kiri kanan kiri. Mana sih lu? Oh ini dia, ini dia. Sabar guys, sabar. Mana dia? Mohon keluar lo. Oh itu dia, awas.
santai. Sabar. Mana ya? Gua enggak. Aduh, ini headset gua kenapa jadi gini sih? Enggak jelas pendengarannya. Marah dia, marah. Paku pembelarau. Sabar, guys. Susah banget lo licik ngilang-ngilang. Oh ini dia. Ya ampun. Waduh. Gua kira apa ngebug ininya. Apaan sih? Game-nya, taunya gua menang. Oke. Sumpah gua kira ngebug. Kaget banget gua. Bayinya dong. Akhirnya gua lawan si Raja Gunting. Gak terlalu serem sih guys. Tapi kok masih ada suara guntingnya? Hah? Masih ada, cuman gua harus kemana ini? Masih ada sih guys ya. Barusan suara guntingnya masih ada, cuman kemana? Gak ada. Oke guys, kita udah tenang sekarang. Dan saatnya kita keluar, kalau gak salah ya guys ya. Ini saatnya kita keluar untuk exit, karena kita udah ngambil kuncinya kan. Kita kemarin udah ngambil kuncinya, semuanya udah. Coba kita lihat dulu berkas. Dokumen Ghostpedia. Hantu gunting udah kan, keong rupa, sendal bolong, babi ngepet. Okay. Saatnya gua kembali ke bawah, guys, untuk keluar. Hey, Meng. Thank you ya, Meng ya. Gua diberi pengetahuan sama lu. Tapi gua kalah pertama. Jadi 2 stage lawan si hantu gunting. Saatnya gua bebas dari sekolah ini, guys. Oke guys, kayaknya cukup sampai di sini dulu ya guys ya, karena takutnya videonya kepanjangan, gue gak mau bikin video panjang banget. Takutnya kalian bosen, gue cari jalan. Nanti gue cari dulu, kalau udah tahu gue bakal lanjutin ini game, oke? Jadi thank you buat kalian yang udah nonton. Sekarang gue udah ngebunuh apa aja sih tadi? Gue lupa, oh ya, hantu gunting, sewu rupa, sendal bolong, babi ngepet. Cuma si babi belum mati sih. Cuman hantu gunting udah gua kalahin dan gua tinggal cari jalan keluar. Gua nggak tahu sih harus kemana. Oke, makasih yang udah nonton. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Oh iya, sorry ya guys ya kalau gua masih agak noob main game-game horror kayak gini. Soalnya gua baru pertama kali sih. Bye bye.